langsung itu. Enggak kebelet tuh udah aja. Ngirim mantannya pengen makan mana? Acara yang terakhir yaitu serah terima secara simbolis untuk pelamaran sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa qulubuhum bitauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawlida wal khatimil mursalah. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqi qadrim dari alim. Wala hamla wa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puja dan puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam terus terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudalin nas min az-zulumati ilan nur. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita umat Rasul yang terus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya Ustaz Biyoko alhamdulillah, beliau langsung merapat dengan saya karena kangennya lama gitu ya. Jadi saya dengan masyarakat sini kayaknya nggak asing lagi. Begitu keluar dari Fortuner, wajah saya kok berubah kakaknya gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya pikir tadi dengan orang tua kami di sebelah kami orang tua kami besar. Jadi nanti di mana? Oh di Taman Raja RT 13. Ya cuma kayaknya sih teman-teman lama saya semua gitu. Jadi saya nggak asing lagi di sini. Nanti mohon maaf bagus kalau kami makan banyak jangan kaget ya. Jadi kita cairkan saja suasana pagi hari ini, sekalipun matahari sudah agak panas. Kami sampaikan kami atas nama keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Haris Mulandar dan Ibu Muna menghantarkan putra kami Muhammad Reza. Tujuan pertama kami sekeluarga ini ingin menjalin tali silaturahim. Kami mohon maaf kepada tuan rumah di khusus yang sebenarnya kami hanya membawa satu kombi, tapi ini satu batalion bagus ya, mohon maaf. Jadi ya memang beginilah keluarga besar kami itu, kalau satu dengar kabar semua langsung lantah ikut ya. Akhirnya alhamdulillah sampai kami tadi tawaf dulu, bukan nyasar tadi tawaf ya kan, nyari tempat yang baru bisa parkir kan gitu. Tapi alhamdulillah kami bisa sampai ke sini juga. Pertama kami ingin menjalin silaturahim, semoga dua keluarga besar ini akan lebih baik lagi ke depannya.
Amin. Yang kedua, kami ingin bertanya kepada Pak Agus sekeluarga ini, apakah Ananda Alia ini sudah ada yang melamar atau belum? Kalau sudah, kami sekeluarga balik lagi nih Pak. Karena dalam ajaran Islam tidak boleh ketika seorang gadis sudah ada yang melamar, dilamar lagi. Sebelum kami melanjutkan kepada yang ketiga, tolong dijawab dulu itu. Maaf Ustaz Joko ya. Tolong dijawab dulu apakah Alia sudah ada yang melamar atau belum? Baru atau hanya nih? Baik, alhamdulillah. Jadi Reza gak usah khawatir ya. Ini sudah jawab langsung oleh calon mertua ini bahwa Alia masih dalam kondisi aman ya. Jadi kami sekeluarga kesini ingin mengkhidbah, ingin melamar, ingin meminang Ananda dari Bapak Agus dan Ibu yang bernama Alia. Jadi dengan hati yang tulus, putra kami Reza ini ingin meminang yang nantinya akan dijadikan pasangan hidupnya. Tapi kalau saya melihat hari ini, langsung kita jadiin aja bagus ya. Gimana langsung dia kumpul gitu. Ustaz udah ada, betul kan? Ustaznya, saksi lebih dari dua. Ya siap gak ya? Oh siap. Siap banget. Jadi nanti lebaran udah punya mantu gitu. Jadi memang ini masyarakat atau jamaah ini sudah tahu gaya saya begini gitu. Ya, makanya dari dulu di sini amplopnya nambah terus. Semoga khidbah kami ini mendapatkan respon yang baik dan dapat diterima, dan kami sangat berbesar hati harapan kami bisa diterima. Dan bersama kami juga ada sebagai pemantas mengiringi Ananda Reda itu ada buah tangan yang kami bawa. Mohon itu diterima dengan ikhlas. Semoga bisa menjadi satu kebaikan untuk dua keluarga ini. Barangkali tidak berpanjang kalam saya berbicara atas nama keluarga besar Almarhum Muhammad Haris. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas sambutan yang hangat dan luar biasa. Dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami yakin Bapak dan Ibu dan keluarga di sini semua sudah menanti kehadiran kami. Kita janji jam 9, ya tapi begitulah kondisinya ya. Tapi alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam suasana yang penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajat kami, terutama putra kami Ananda Reza, bisa diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan seorang kita ini dapat menyakiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Hakim wassalatu wassalamu alaikum syahadu an la ilaha muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Shallallahu alaihi wa sallam. Yang terhormat terkhusus orang tua daripada Mas Reza Baihaqi sekeluarga yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Terkhusus yang saya hormati Al-Mukarramah Ustaz Hendra dan sekaligus guru daripada lingkungan kita, karena beliau tidak asing senantiasa sebelum COVID itu memberikan ilmu-ilmunya di lingkungan RT13. Jadi makanya beliau tadi saya lihat kok nyasar, kayaknya nggak mungkin, karena mungkin mapnya mungkin nyasar pas tadi. Dan juga yang terhormat ini sepuh-sesepuh terkhusus Ali, Pak Ustadz Basari dan juga Pak RT yang telah hadir di kediaman daripada Bapak Agus. Sebelum saya melanjutkan apa yang diamanatkan dari keluarga besar daripada Bapak Agus keluarga, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama
senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan, saudara, kenikmatan umat Islam kita sekeluarga mengucapkan selamat datang rombongan almarhum Bapak MH dan Ibu Makunah beserta Ananda Muhammad Reza Baihaqi. Beginilah Bapak Ibu tempat kami. Alhamdulillah ya, lumayan panas sebut, dan juga lumayan sempit. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya, karena di awal tadi infonya kurang lebih 3 mobil Pak Ustaz. Terus dapat telepon kurang lebih yang setengah jam ataupun 15 menit, kurang lebih 7 mobil. Alhamdulillah pada buyuk nyari tenda. Alhamdulillah dengan sigapnya sudah mempersiapkan. Alhamdulillah, mohon maaf ya Bapak Ibu yang di luar apabila tempatnya kurang memadai. Selanjutnya kita dengarkan bersama dan tujuan daripada keluarga besar almarhum M. Haris dan juga Ibu Makunah yang telah jelas disampaikan di Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Hendra. Telah kita ketahui bersama apa maksud dan tujuan jauh-jauh dari elok sampai ke taman Raya Rasyad. Tiada lain adalah sang kumbang mendekati apa tuh bunga. Di mana ada kumbang, ada bunga. Di mana ada bunga, ada kumbang yang datang. Tadi telah disinggung di awal, apa benar nih bagus. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanyakan secara langsung maksud menghitbah atau hitbah daripada Nanda Reza kepada Ananda Nuralia. Apakah hitbah pada siang hari ini diterima secara langsung oleh Ananda Alia? Karena kami selaku sebagai orang tua tidak bisa memaksakan, tetapi kami sangat merestui apabila Nak Alia secara langsung mau menerima. Kami hanya sebagai orang tua, sebagai orang tua pastilah merestui apa yang menjadi niat baik daripada anak-anak kami. Dan untuk lebih jelasnya Pak Ustaz yang dapat oleh-oleh, kalau sudah jawabannya secara langsung itu tadi sudah keluar, tapi kalau jawabannya yang enaknya jangan langsung pulang, jangan dulu Ustaz, kita tunggu Ananda Alia ini yang akan menyampaikan secara langsung tentang maksud lamaran daripada Mahendra. Pak Ustaz sudah pernah lihat Ananda Alia? Nah ini coba Mak Alia bisa keluar Mak. Ananda, ya? Iya. Di sini ya? Ya lihat ya, bentar gak jadi sebentar ya? Benar. Alhamdulillah, sana. Nah, Alia, Ananda Alia, saya mewakili daripada orang tua Ananda, yaitu Bapak Agus, menanyakan secara langsung atas maksud dan tujuan Nak Reza ini jauh-jauh datang dari perumahan Elo ke sini pengen melamar Nak Reza. Dan Nak Reza, Nak Alia, sedari. Apa Nak Alia bersedia dilamar
sama Mas Reza. Ini betul jawaban yang pasti nih, kalau Bapak Mas setuju-setuju aja tadi. Ya, silakan Ananda Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, apabila Mama Papa merestui Arya menerima lamaran Mas Reza atas kekurangan diri Arya dan atas ridho Allah. Terima kasih Ma. Alhamdulillah ya Allah. Reza sudah sendiri ya. Tadi jawaban Nak Alia atas jawabannya diterima, ternyata lamarannya diterima. Alhamdulillah. Semoga ini pelaminan semoga pernikahan. Dan kami selaku orang kedua untuk bisa menjaga terusnya adalah akhlak Islami, masih bisa menjaga jarak. Jadi orang tua berharap sampai ke jenjang pernikahan, meskipun sudah dekat lamaran, tetap masih ada jarak karena belum ada ikatan, yaitu suatu pernikahan. Itu adalah amanat pesan daripada orang tua. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Qarat Pak Ustaz, kita telah mendengarkan secara jelas jamnya. Ananda Alia telah menjawab ataupun telah menerima lamaran daripada Mas Reza. Kita selaku orang tua sangat-sangat merestui, dan kita hanya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, Pak Ustaz. Tadi di sini sudah ketemu untuk tanggal akad nikah ataupun sudah direncanakan. Agar senantiasa nanti pada hari akan kembali ke sini. Kami mohon doanya, dan kami pesan kepada putra kami Ananda Reza, harus benar-benar ini. Kamu harus makeover semuanya. Karena kamu bawa mobil di sini. Ya, jangan sampai bikin malu pahdinya. Ya, karena di sini juga banyak yang mengasah saya juga, jadi orang. Jadi insya Allah kami percaya bahwa putra kami akan menemukan amanah ini. Bagus sekeluarga, semoga bisa memegang apa yang saya sampaikan karena ini merupakan dan insya Allah pada tanggal 4 Juli nanti kami akan kembali dan siap kami akan membawa lebih banyak lagi nanti bagus ya. Memang ini kami kasih ini kebocoran dulu terjoko ya. Jadi terima kasih banyak, kita sudah cairkan suasana pada hari ini, semoga pada pernyataan lebih baik lagi. Amin. Dan putra putri kita Ananda Ria memang Allah Tuhan tuliskan di lebat Makus bahwa kalian adalah jodoh di dunia lagi ya. Nanti kalau Pak Agus mau dapat ceramah saya aja masa di Allah. Insya Allah. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah berkah yang berikan bagian yang keluarga. Baiklah Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum acara ini kita tutup, alangkah baiknya kita sama-sama mengadakan tangan memohon, mengharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran kumpulnya kita di sini ini sudah menjadi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala.
bahkan 50.000 tahun yang lalu itu sudah tercatat di lalu makhluk bahwasanya kita memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dalam top satu dua insan yang sangat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Yang lama tahan. Yang lama terus tahan. Silat.